out if your enemies are road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the sword. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you'll have scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept. Oke guys, balik lagi sama gue Handi guys ya. Jadi di video kali ini kita akan bermainkan Valentina lagi. Tapi sabar, kita tuker emblem dulu gak sih? Pakai apa ya bagusnya? Struktur kali ya. Jadi di sini kita pakai Valen. Dan tim gue ada Gwyn juga guys ya. Tapi musuhnya tuh sangat menarik buat di copy ya. Contohnya kayak Teresla sama Grok. Kenapa bang menarik? Karena kita bisa combo sama Gwyn ya guys. Jadi Gwyn itu nggak perlu skill 2 lagi buat kena banyak ya. Kalau misalnya udah keangkat sama ulti Grok, kalau nggak Teresla. Jadi sebisa mungkin ntar gue bakal combo sama Gwyn. Ya kita lihat aja guys ya, apakah berhasil apa enggak. Kita belum tahu ya. Soalnya chemistry gue sama dia kadang min 1 gitu guys. Let's go, welcome to Mobile Legends ya. Selamat datang ke MCL, anjay MCL. Oh iya BTW MCL kemarin guys. Oh my god, sorry dah. Gua gak bisa upload ya karena match pertama kalah. Oh my god. Gua nyoba build kan. Ternyata temen gua nge-troll juga co. Oh my god lah, gak bisa diajak kerjasama guys. Pada nge-troll terus gua juga nge-troll kan. Gak nge-troll sih, gua pakai build MM nge-troll ya. Ya pokoknya gua pakai build MM lah guys. Cuma tim gua juga sedikit nge-troll ya. Jadi yaudahlah, gimana lagi guys. Mungkin next MCL gua gak bakal coba MM lagi ya, karena gue setiap coba MM kalah gitu. Gue udah 3 minggu berturut-turut guys ya, setiap coba pakai MM tuh kalah. Gak berturut-turut deng. Setiap coba MCL tapi pakai MM, nah itu baru kalah guys. Jadi gue memutuskan untuk tidak pakai Valentina MM lagi ya. Udah burik banget guys. Kecuali musuh 1-1 baru boleh ya. Selain 1-1 gue gak mau sih. Kemarin tuh sempet Claude, Moskov, itu bener-bener aduh jelek banget coba, gue gak suka guys. Tidak suka ya gue guys ya. Kecuali 1-1. Kalau 1-1 gue masih kayak oke lah. Nice. First blood di tangan Handuk di sini guys ya. Mungkin ntar lah ya, kalau musuhnya tiba-tiba pakai 1-1 gue bakal coba. Cuma jarang banget sih musuh 1-1 ya. Karena 1-1 sekarang hero yang kayak kurang damage guys. Gue juga, ini kan temen gue lagi push global 1-1 kan. Cuma yang gue lihat ya, damage-nya kurang banget cok. Jadi sangat tidak disarankan ya pakai 1-1. Kalaupun kalah gamenya nggak bisa ngebalikin guys, jadi agak rugi. Ngebalikinnya susah banget cok. 1-1 kalau udah kalah tuh tipisnya tipis banget, nggak ada damage. Sekali terbang nggak ada yang mati. Turtle gak sih? Ada orang tuh. Kita copy Grok dulu aja guys ya, karena Grok lumayan mematikan. Aduh susah banget cok, turtle nih. Tim kita funny guys. Clear dulu lah. Mati kayaknya deh. Oh enggak. Eh turtle gak sih? Oh dia mulai cok. Gila. Itu dia guys ya, plus 1 koneksion. Itu yang gue maksud, kayak kalian tuh tinggal angkat terus Gwynnya nggak perlu skill 2 guys ya. Jadi langsung ulti udah pasti keangkat ya. Nice. Sudah lama. Kita harus commit dulu ya, nggak apa-apa cuekin tim kita guys. Kenapa bang commit? Karena ada minion ya. Minion sangat berharga guys. Tidak bisa gue tinggalkan. Tapi Fanny mati. Ya ampun, tuker Fanny guys. Minion tuker Fanny. Triple stun, apa tuh? Siapa tuh triple? Kan cuma Grok sama Aurora ya. Sabar, kita copy Grok dulu guys ya. Kita bisa angkat sih. Itu dia guys, plus 2.
Oke, hitungin ya guys ya, udah berapa kali gue combo sama Vin Dragon ini guys ya, sama Gwyn. Sangat-sangat mantap ya. Pokoknya kita incer Amon karena apa bang? Karena gue kesel sama Amon ya. Pokoknya nggak boleh ada assassin di dalam match guys ya. Kalau ada assassin kita lock aja guys sebelum kita yang di lock ya. Aman sih harusnya. Lumayan gila dikit guys ya, ada Grox, ada Aurora juga. Pengen nge-camp di sana dia. Untungnya gue nggak masuk terlalu dalam guys. Sabar ya, ulti kita. Nah, itu tujuan gue nggak kasih dari recall ya. Karena kalau dari recall, kita capek nyari Grox-nya guys. Mau nggak mau kita copy dulu Grox-nya. Oke, nggak ada Moskov. Sudah saatnya kita turtle ya. Tiba-tiba di belakang cok, aneh banget dah. Let's go turtle. Omonnya belajar dari kesalahan guys, gak mau asal masuk lagi cok. Kena lagi. Kelas, itu dia bro, kelas. Oke mantap, Omonnya kena lagi guys ya. Lumayan keren ya kombonya, gue baru kali ini nih berhasil dengan lancar guys ya. Soalnya biasanya tuh min satu gitu ya connection gua sama Vin Naga ini ya. Ada Grox sih. Sini gak sih? Ya. Ketahuan. Tadi kalau nggak ketahuan Grox ke sini kita bisa kill ya. Moskov juga di mid. Jadi kita cawai guys. Ada Amon tuh. Retreat tuh. Lah, kenapa dia kasih tembok di sini? Amon? Amonnya kasihan cok sumpah. Parah banget guys kalian guys, ngebully Amon cok. Parah banget loh. Kasih lah dia main guys, dia tuh juga pengen main cok. Dia siapa tahu lagi wah mati gua. Gak jadi mati kita. Ingat guys ya, kalau ada Moskov atau Nova, recall-nya jangan di rumput guys ya, di sini aja. Anti mainstream guys ya, nggak mungkin ditembak di situ dong. Kalau ditembak, tandanya apa bang? Ya, map hack ya. Turtle mau spawn, saatnya apa? Copy Grox ya. Kenapa nggak Teris aja bang? Bisa kena banyak? Ya, pertanyaan bagus. Karena Teris sangat bosan guys ya. Karena kalaupun mau solo kill juga Grox lebih enak guys daripada Teris. Ini kalau Amon lewat sini dia mati fix 1000%. Oh nggak lewat ya udah berarti nggak mati. Karena turtle-nya dapat ya udah fix, kita sebaiknya push mid-nya aja. Dapat sih mid-nya harusnya. Kita membutuhkan tumbal buat montek guys ya. Mau gimana pun yang namanya montek momen itu butuh kayak seorang yang bisa menumbalkan dirinya guys. Waduh. Di ulti cok. Untung. Gak ada untung sih. Untung dapat core guys. Itu dia maksud gua, untung dapat core ya. Itu namanya apa bang? Counter attack ya guys ya. Siapa sangka bakal di counter attack tuh. Cakep banget. Langsung kita bisa push sampai tower jebol guys ya. Gila, apakah akan jadi perfect gameplay guys? Kita rotasi juga gacor dari tadi ya. Sabar ya, ulti kita. Satu. Kita copy dulu si Grox mana nih. Teng tenang nang tenang nang tenang nang 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 nang.
Aduh, kayaknya udah bakal susah sih guys buat montek ya, karena mereka pasti tahu gitu loh, nggak bakal ngumpul lagi ya. Kalau menurut gua, kalau caranya montek adalah kalian harus ya sekali momen langsung kena banyak gitu guys, nggak bisa diulang-ulang terus, karena musuh juga pasti paham ya caranya, cara menghindarnya. Jadi itu kayaknya tadi montek 2 gua tuh yang kena Moskov sama Amon itu udah montek terakhir sih kayaknya. Karena bakal susah banget ya buat dapetin momen lagi ya. Mereka pasti udah nyebar semua. Cuma kita lihat aja ntar ya. Semoga ngumpul lagi gitu loh. Kayaknya kalau ngumpul lagi lumayan ya. Lord gak sih? Pengen menang gak sih kita nih? Ayo Lord. Udah kita tinggal Lord aja guys ya. Abis Lord ngapain bang? Ya kita tinggal end sih. Karena lagi mode apa sih? Mode perfect gameplay guys ya kali. Nice, dapat Lord. Tinggal apa? Ya, tinggal menunggu Lord spawn. Abis itu baru kita montek-montek ya. Ya, meskipun nggak kena banyak, setidaknya kena core ya guys ya, mungkin ya. Semoga aja sih, gue ngincernya Amon sih. Soalnya gue kesel banget sama Amon guys. Gue pernah dibantai Amon ya. Menit 10 kill 17 guys, gimana ceritanya coba? Itu Skypiercer udah lumayan mematikan guys. Bayangin aja ya, gue yang gak pernah mati gitu ya, terus dia ngekill 4 temen gue dengan total 17 guys, udah punya Skypiercer di menit 10, dan gue gak punya item defense kan. Di menit 10 baru jadi apa sih, paling jadi lightning sama buku doang. Dia sekali skill 1 gue mati cok. Itu yang buat gue trauma sama Amon ya. Jadi kita harus, yaudahlah, kita kalau gak ban kita lock aja nih orangnya. Gak mau gue kasih dia main dari awal. Mana Amon ya? Di belakang itu Amon ya. Dapat tower sih harusnya ini atas. Baru kita itu bisa dapat sih. Oke lah, Moskov aja nggak apa guys. Cakep banget. Oke sudah guys ya, kita end aja. Kita sudah heal Amonnya ya. Dari awal Amonnya udah kena ulti flicker grok cok. Kasian juga. GG Gaming guys, perfect gameplay kali. Mantap, victory. Yoi dong, jelas dong. Anjay, naik ke 20 guys, dikit lagi honor kita. Start of the show, Slebel, MVP. Buset, Amonnya coklat cok, kasian. Let's go guys, trio with Bagas DC dan Rick GG, dan di sini musuhnya lumayan OP guys ya. Kenapa OP? Karena sekarang tuh kita bahas satu-satu guys ya. Dari Faramis dulu, Faramis emang tetap OP guys ya, dari dulu juga. Pakuito OP banget, Florin OP, Yin ya lumayan lah. Kalau orangnya jago ya OP banget guys ya. Roger OP banget juga guys ya. Kenapa? Karena sekarang Roger plus Thunderbolt itu di luar nalar cok. Udah keras banget, damage sakit, semuanya lengkap guys ya. Tapi di sini tim gue juga nggak kalah keren guys ya, karena tim gue ada Valentina, Kufra, Yuzhong, YSS dan Ruby guys ya. Kita main Ruby Gold. Ini gue trio ya BTW ya, sama Rick sama Bagas juga. Jadi ini side lane-nya itu random guys. Tapi semoga GG ya, karena skinnya GG sih. Skinnya bagus-bagus ya. Di sini buat yang nanya kenapa bang, kenapa bang Bagas nggak pakai link? Ya seperti biasa ya, linknya di ban karena sekarang link OP banget ya. Link lepas udah pasti susah gitu ngelawan ya guys. Jadi orang-orang pada ban link karena emang sengeributin itu ya. Apalagi ini linknya Bagas DC guys ya. Sangat-sangat OP guys nih link-nya. Cuma sesekali doang pasti ini dapat link guys. Karena emang ya
Sebegitu sulitnya ya dapat linknya. Untung Valen nggak di ban ya. Valen tuh jarang di ban sih, dari awal rilis juga nggak pernah di ban ya. Karena emang OP sih OP, cuma ya apa ya, pada ada yang lebih OP lagi guys, kayak Link, Julian, siapa gitu lebih OP lagi. Bisa mati sih ini purify. Wah sorry. Kalau nggak gue yang mati itu, gue nggak ada flicker lagi soalnya. Bisa mati sih, enggak deh. Udah gak sih bro? Udah cukup ya, gue commit ya. Duit gue di mid. Wah gak bisa ke atas cok. Udah gak bisa nge-cut. Soalnya kejauhan guys gue. Gak apa, itu kasih dia aja ya. Kita ambil aja midnya. Oke, kita balik dulu persiapan turtle ya. Ini serang aja bang, serang aja bang. Minionnya nggak apa. Cek kontenmu yang link. Oh itu bang Bagas coy. Dia ngomong sama bang Bagas guys, ya udah ya. Ini kita bisa copyin ya. Jadi kalau turtle udah fix aman. Kita bisa culik si ini juga ya, si Faramis, karena Faramis lumayan nyebelin ya di perang. Oke, sabar. Tas. Bisa gua keluarin sih ini. Coba, nggak bisa keluar ya? Oh, aduh, kebalik guys. Harus dia ulti gue dulu, coba baru gue ulti dia, baru gue keluarin guys. Kalau gue yang ulti duluan, terus dia ulti, gue nggak bisa keluarin. Kecuali dia ulti, terus gue culik balik, baru gue keluarin ya. Mungkin begitu ya. Ih, gue baru tahu kalau misalnya gue nyulik, nggak bisa langsung keluarin. Kita malah masuk ke kandang dia guys. Oke ya, pelajaran baru didapat guys ya. Kalau mau culikin tuh, biarkan dia culik kita duluan. Ntar kita culik, baru langsung kita keluarin ya, biar aman. Mati nih. Purify, ulti. Semuanya keluarin bang. Kita copy Roger dulu ya. Kenapa bang copy Roger? Karena CD bentar, sangat mantap. Oke, nggak apa-apa. Sudah mau ada turtle, kita harus siap-siap ya. Oh iya guys, di sini btw gue kan buatnya tough boots mulu ya. Sebenarnya kalian kalau kurang damage boleh buat arcane boots ya, yang sepatu damage. Cuma kalau misalnya mau lebih aman lagi pakai tough boots guys kayak gue. Kenapa lebih aman? Karena itu buat defense magic dan biar stunnya nggak terlalu lama guys ya, stun musuh. Tapi kalau kalian menurut kalian kurang damage ya boleh ganti sepatu guys, nggak ada yang sepatu wajib ya, sepatu apapun boleh. Ini kita bisa keba, sabar, ada Yuzhong guys, kita bisa dapat kill nih. Ah sudah mati duluan dia, sengaja guys ya, gue mau push tower. Emang triknya gitu cowok, pakai ulti Roger tuh buat nge-push guys, tuh sakit banget kan. Tuh, sakit cowok. Nah, dapet kan. Nah, ulti kita bentar doang. Kita bisa copy siapa ya? Copy Faramis males. Kita copy-in dulu ya. Hop, aduh gak dapet kill. Gue pengen culik si ini sih, Faramis. Karena dia purify kan, dia nggak punya flicker, harusnya gampang sih. Ya, di stun. Tunggu Faramis maju, pasti Faramis tuh kayak skill satu. Nah, skill satu maju kan, kita baru culik dia. Purify langsung. Oke, udah fix mati sih. Mantap.
panik gitu ya. Sebenarnya guys ya, kalau diculikin itu salah satu caranya adalah nggak boleh panik guys, karena kalau panik ya ya udahlah, udah melayang guys nyawa. Lah ada waktu itu, tinggal nggak usah panik ya, mati tinggal mati gitu loh. Kalau misalnya mati ya mati guys, cuma yang nggak usah panik aja intinya ya kalau mau selamat. Nih ya gue kasih tahu ya, kalau kalian panik itu udah fix mati, jadi nggak ada selamatnya. Cuma kalau kalian tidak panik masih ada kemungkinan selamat guys. Jadi mending ya terserah kalian lah ya, mau pilih yang mana. Mati sini. Ah cakep sekali, mega kill. Kita bisa Raul guys ya, commit. Ya susah banget tadi kejarnya guys, jauh. Cakep banget. Gila nih Yuzhong jago banget ya. Eh aman kan guys, aman kan, gak ada yang lihat kan, aman aja. Kocak gue bawa kesana. Eh mati juga dong gue. Aduh. Oke okay, guys, ini namanya karma ya. Gak sengaja cok, sumpah. Masa. Waduh. Keyboy. Oke, dapat ultinya. Mati dia, mantap sekali. Oke, fix gua. Oh, enggak sih, masih ada ulti aja deh, guys ya. Harusnya aman sih ya. Oke, wait. Gila kaget gua tiba-tiba keluar gini. Tapi aman sih, mantap, mantap. Terima kasih yang sudah menolong saya buat semuanya. Kita bisa Lord abis itu end guys ya. Ini kita gameplay lumayan gacor guys ya, karena emang side-nya inilah, kalau misalnya trio ya, terus side lane-nya tuh GG banget ya, kayak Ruby sama si Yuzhong ini. Ya jadi menang gitu, gamenya gampang guys. Cuma kalau trionya misal si Yuzhong sama Ruby di tim musuh, nah jadi berat banget tuh gamenya tuh. Dapat Lord guys ya, harusnya fix ya, mantap. Oh iya gue mau coba itu cok, Florin plus foto guys. Siapa yang udah coba copy Florin plus kita bikin foto. Oh ntar gue mau buat ini kali ya, konten kayak misal musuh Florin, jadi gue bakal pakai fleeting time foto, pakai item rom yang ijo juga ya. Gak sih lumayan gak sih guys, iseng-iseng aja. Tapi ntar paling di MCL ya, nggak berani gue di rank cok. Kalau di rank ntar dimarahin tim gue cok. Masalahnya tim gue nih, ini kan BTW jarang main ya kita. Tak tak tak. Ta 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 ta. Mantap, dapat. Matikan semuanya. Oke, GG Gaming guys. Lah, kagak mati, cok. Jadi lah ya. Harusnya end sih. Cakep banget. Oh iya, BTW ini kita push aja guys ya. Harusnya end guys. GG Gaming. Oh iya, BTW kan ini kan kita trionya kan jarang main kan. Jadi mau gak mau kalau gua main sama mereka ya kita harus cari konten guys. Jadi biar nggak, masa kita coba-coba hero, eh coba-coba item gitu kan pas main sama mereka yang udah jarang banget main. Sayang banget gitu loh. GG Gaming. Wah kan Yuzhong MVP coy, emang gigi banget dia. Oke lah, thank you semua buat yang udah nonton ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys ya. Bye bye.